Bismillahirrahmanirrahim. Qala fadilatu Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala. Kita mulai dari mana alamatnya ya? Wa hadzal qaulus salis kah? Bapak sikit. Ini. Bal inna ma fil kitabi wa sunnah al-ilzamu bidzalika min man ya man talaqa talaqal ladzi abahahu Allah wa rasuluh. Bahkan hanyalah yang ada dalam Al-Qur'an wa sunnah adalah kewajiban terjadinya talak, yaitu kalau talak disebutkan maka wajib berlaku terhadap orang yang mentalak dengan talak yang diperbolehkan oleh Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya membolehkan talak 1000 kan? Gak ada. Atau 100 atau langsung talak 3, tak ada. Allah dan Rasulnya mewajibkan untuk bersabar, perlahan-lahan, sedikit demi sedikit. Bukan apa? Buruk sedikit langsung buang. Bukan demikian. Tapi apa? Bertahan. Wa ala hadza yadullul qiyas wal i'tibar. Dan berdasarkan inilah, wa ala hadza yadullu berarti apa? Berarti al-qiyas wal i'tibar yadullu ala hadza. Aywa. Berarti ala di sini muta'alliq bi yadullu. Dan ini ditunjukkan oleh qiyas dan penelitian bisa iri usul syarat. Penelitian terhadap seluruh prinsip-prinsip syariat. Ya, tidak seperti yang ana isyaratkan tadi itu, dikit langsung buang dan sebagainya. Agama itu bertahap mendidik, termasuk apa mendidik istri itu bertahap, menghardik juga bertahap, membuang juga bertahap, yaitu apa berupa ancaman, dah talak 1 biar sedar dia dan sebagainya, kemudian baru 2, jangan langsung talak 1000, atau jangan apa dibuat main-main seperti yang ditanyakan kepada Imam Syafi'i itu, kalau saking marahnya si suami itu, lalu dia makan kurma, dia mengatakan kalau saya muntahkan biji kurma ini, engkau saya talak, kalau saya telan, maka engkau juga saya talak. Habis itu dia menyesal, setelah berpikir, menyesal, akhirnya dia bingung, ini datang ke sejumlah fuqaha dalam keadaan biji kurmanya masih di mulut dia, ini saya nggak tahu harus gimana, ini saya menyesal. Salah siapa? Talak dibuat main-main, tidak berpikir jernih. Wala niza'a bainal muslimin. Yang lain mengatakan bukan bijinya, tapi memang kurmanya. Maka sebagian mengatakan apa? Ya sudah, makan setengah, buang setengah. Susah urusan. Iya. Wala niza'a bainal muslimin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maksum. Tidak ada perselisihan di kalangan kaum muslimin bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu maksum, terpelihara fima yuballighuhu anillahi ta'ala. Di dalam perkara yang beliau sampaikan dari Allah Ta'ala, termasuk adalah masalah apa? Nikah dan talak. Fahuwa ma'sumun fima syara'ahu lil ummah. Maka Nabi juga terpelihara di dalam perkara yang beliau syariatkan untuk umat ini. Maka tak perlu ada tambahan ijtihad untuk perkara yang dalilnya sudah jelas. Ijtihad sebagaimana definisinya dalam usul fikih, untuk perkara yang dalilnya belum jelas, baru ijtihad. Itu ya. Lil ummah, untuk umat ini, bi ijma'il muslimin, dengan kesepakatan kaum muslimin bahwasanya Nabi itu maksum di dalam syariat. Kalau keliru pasti langsung diperbaiki oleh Allah dan itu dicatat di dalam dalil-dalil yang sahih, perbaikan dari Allah Ta'ala itu. Agama dijaga oleh Allah. Wa kadzalikal ummatu aidan maksumatun an tajtami'a 'ala dhalalah. Demikian pula umat ini terpelihara dari berkumpul di atas kesesatan. Tayyib, tatkala di zaman Nabi dan di zaman Abu Bakar dan di awal-awal pemerintahan Umar, mereka bersepakat menjalankan apa yang sudah ma'ruf di zaman Nabi, yaitu talak yang ada selalu jatuhnya hanya 1, maka mestinya adalah demikian. Talak berapapun begitu diucapkan maka hanya jatuh 1. Berarti inilah ijma'. Ijma' qadim kata Ibnul Qayyim. Wa qala rahimahullahu taala fi mawdhi'in akhar. Ini kalam siapa? Syekhul Islam ya masih. Di tempat yang lain Syekhul Islam mengatakan, wal farqu dhahirun baina talaqi wal halifi bih. Perbedaan itu jelas antara talak dengan sumpah. Sumpah dengan talak. Jumhur fuqaha membolehkan, yaitu apa? Sumpah dengan talak.
Saya bersumpah istri saya talak apabila begini, misalkan. Walaupun apa? Walaupun tentunya ini keliru, Nabi tidak mengajarkan masalah talak istri dijadikan sebagai apa? Pola sumpah. Tak cukupkah sumpah dengan nama Allah dan sifat-sifatnya? Baik, Syekhul Islam mengatakan ada perbedaan antara talak dengan sumpah berupa talak. Wa bainan nadhar wal halifi bin nadhar. Juga antara nazar dengan apa? Sumpah dengan nazar. Sumpah yang menggunakan nazar. Fa idza kana rajulu yatlubu minallahi hajah, maka apabila seseorang atau seorang lelaki misalkan di sini, karena boleh jadi terkait dengan talak istri, seorang lelaki meminta suatu keperluan kepada Allah, faqad dia mengatakan dengan pola apa? Pola nazar ini zahirnya ya. In syafa'allahu maridi, apabila Allah menyembuhkan keluarga saya yang sakit, maridi bukan maradi, keluarga saya yang sakit, au qada daini, atau apabila Allah membayarkan hutang saya, au khallasani min hadhihi syiddah, atau Allah membebaskan saya, menyelamatkan saya dari kesulitan ini, falillahi alayya an atasaddaqa bi alfi dirham, maka Allah punya hak untuk mewajibkan saya bersedekah 1000 dirham. Ya kadang orang begitu, bayar hutang aja gak mampu, tapi apa nadarnya sudah hebat-hebat 1000 dirham. Au asuma syahra, atau saya akan berpuasa sebulan, misalkan puasa 3 hari dalam 1 bulan aja sudah susah, gimana puasa sebulan. Tapi kadang memang orang seperti itu, tatkala dalam situasi susah, berjanji pada Allah dengan janji yang memberatkan diri sendiri. Nazar. Au a'tiqu raqabah, atau saya akan membebaskan hamba sahaya. Ya, daripada susah payah lebih baik apa? Bebaskan, jual hamba sahaya kemudian bayar hutang. Cuma kadang orang bernazar memang apa? Aneh-aneh. Setelah itu datang ke para fuqaha, ini saya terlanjur nazar, setelah terpenuhi ternyata apa? Susah ya saya bayar nazar. Ya memang, makanya Nabi melarang untuk apa? Bernazar dengan apa? Kemakruhan. Fahadha ta'liqun nadhar, ini adalah penggantungan dengan nadhar. Yajibu alaihil wafa'u bih, dia wajib menunaikannya apabila Allah sudah memenuhi permintaannya itu. Bil kitabi wasunnati wal ijma', dengan Al-Quran, As-Sunnah dan Ijma'. Berarti bagaimana baiknya? Minta aja, Allah maha baik. Tidak perlu kita seakan-akan merasuah. Sebagaimana kata para fuqaha, nadar itu bagaikan merasuah Allah. Ya Allah, kalau engkau begini baru saya akan memberikan ini. Ini orang yang kedekut, kata Nabi. Langsung minta aja, Allah itu maha kaya. Tak perlu kita menjanjikan ini dan itu. Allah maha baik. Wa idza allaqan nadhara an-nadhra ala wajhil yamin, dan apabila orang tadi menggantungkan nazar dalam bentuk sumpah, faqal, dia mengatakan, in safartu ma'akum au in zawajtu fulanan, apabila saya bersafar bersama kalian, atau saya menikahkan seorang lelaki, mungkin apa, menikahkan dengan anak saya, atau adik saya, atau anak buah saya misalkan, atau apa, fa'alayyal hajj, maka saya wajib untuk berhaji. Yaitu apa? Gantinya adalah saya wajib berhaji, yaitu saya enggak mau untuk safar dengan kalian. Tapi kalau betul saya sampai safar dengan kalian, saya akan membayarnya dengan saya haji. Au mali sadaqah, harta saya menjadi sedekah. Fa hadza 'inda sahabati wa jumhuril ulama huwa halifun bin nadhir wa laisa binadhir. Tadi ada itu enggak lafaz yang lain atau sama? Semuanya sama ya lafaznya. Selama yang anak baca tadi, maka menurut para sahabat dan jumhur ulama, ini adalah sumpah dengan suatu nazar, bukan sumpah dengan orang yang bernazar. Ini pembahasan fikih yang sangat mendalam, tapi intinya adalah masalah talak aja. Fa idza lam yafi bima tazama, apabila dia tidak memenuhi apa yang dia wajibkan dirinya sendiri itu tadi, ajza'ahu kafaratu yamin, cukup bagi dia, sudah sah bagi dia untuk melakukan kafarah, tidak perlu betul-betul berhaji, tapi apa, cukup dengan membayar sumpahnya itu. Hadhihi khulasatun suqnaha fi bayani hadhil mas'alati syahirah. Ini adalah suatu kesimpulan yang kami tampilkan, kami datangkan untuk menjelaskan masalah yang terkenal ini, at-tawilatu
atau wilatil atraf yang panjang ujung-ujungnya, iya, yang sampai para ulama dipenjarakan, disiksa di zaman Syekhul Islam itu. Atraf sebagai fa'il dari tawilah ya. Karena apa? Sebagai fa'il dari sifat musyabahah. Wa ala kilal qaulain, berdasarkan dua pendapat, fal qaulu bihi la yujibu hadhihi saurat. Siapapun yang mengucapkan pendapat ini, sama aja pendapat pertama ataukah pendapat kedua, maka seperti ini, yang seperti ini tidak mewajibkan adanya saurat, yaitu apa? Pergolakan sampai apa? Terjadi permusuhan dan sebagainya, apalagi sampai ulama disiksa dan seterusnya. Allati qasamatil muslimina, yang membagi, yang memecah belah kaum muslimin. Talama annaha mas'alatun far'iyyatun khilafiyah. Sepanjang masalah ini adalah masalah yang bersifat cabang dan khilafiyah. Tayyib. Ini kalau kita mengalah ini khilafiyah. Karena apa? Memang berat. Ini adalah fatwa dari Umar masalahnya. Tapi apa sebenarnya dalilnya sudah sangat jelas, tak layak ada khilaf di situ. Kalaupun ada khilaf, tetap mestinya mereka yang minta diberi udzur, bukan malah kita yang disiksa istilahnya. Tapi prakteknya memang Syekhul Islam dan Ibnul Qayyim yang dihukum berat. Padahal mestinya pihak lain yang minta udzur. Ya dalilnya jelas, tapi saya ikut Umar, jadi tolong dimaafkan lah. Ini masih khilafiyah. Harusnya mereka yang minta udzur, bukan malah mereka yang memaksakan. Wallahu a'lam. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.